Ketua tim pemenangan Andika Hendy adalah Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul, disampaikan usai Andika Perkasa dan Hendra Prihadi bersilaturahmi dengan para kader dan simpatisan PDI Perjuangan hingga tingkat ranting di kantor DPC PDIP Sragen, Jawa Tengah. Mantan Panglima TNI ini menegaskan pihaknya telah membentuk tim pemenangan untuk Pilkada Jawa Tengah 2024 dari struktur partai mulai dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah hingga seluruh DPC. Kalau dari putusan dari pusat kan memang sudah, karena itu arahan dari ketua umum sendiri. Jadi bahwasannya kita mengumumkan itu ya mungkin pada saatnya itu pun hanya tambahan-tambahannya. Tapi secara umum sekarang juga sudah bisa diumumkan bahwa infrastruktur partai DPD, DPC, PDI Perjuangan Sak Jawa Tengah itulah yang menjadi tulang punggung. Ketua tim pemenangan dari kader Mas Bambang Pacul, ketua DPD. Andika juga memastikan ketua tim pemenangan adalah kader partai, yakni ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah.